peristiwa kebakaran melanda kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Terpantau awak media, si jago merah terlihat membakar seluruh bangunan gedung KPU Labura, AEK Kanopan tersebut. Selain dari gedung KPU, beberapa unit kendaraan roda 4 yang berada di sekitar lokasi bergegas dibawa menjauh dari halaman gedung untuk menghindari amukan si jago merah. Upaya dari petugas damkar untuk memadamkan api juga sudah dilakukan, di mana terlihat dengan kasat mata sejumlah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, berjibaku memadamkan api. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab kebakaran tersebut, termasuk kemungkinan adanya korban dalam peristiwa. Dari Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita online targetdaerah.com melaporkan, BMT Manalu.